Rijal. Itu isinya untuk pompa anggur itu, Pak. Aktivitas ilegal drilling masih saja terjadi. Sabtu lalu terjadi ledakan kebakaran di sumur ilegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Seorang pekerja tewas terbakar. Pertamina EP sangat menyambut positif adanya sinergi yang baik antara para pihak lintas instansi. Bahkan, Pertamina EP minta kepada penegak hukum untuk menindak para pelaku ilegal drilling.